Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Sakur atau di media biasa disebut Abah Marjani. Saya asli Pondok Pinang. Pondok Pinang Wetan, ada juga yang disebut Pondok Pinang Bletan. Sejak kecil cita-cita saya jadi kiai dan wartawan. Jadi itu cita-cita saya waktu saya masih umur 6 tahun lah, sebelum sekolah. Pada akhirnya ya saya sekolah di SD 1 Pondok Pinang berbarengan dengan Madrasah Al-Fauzain di Pondok Pinang. Jadi pagi saya sekolah di madrasah, sore di SD. Itu mulai tahun 67. Nah, di SD itulah saya lebih kelihatan bakat sebagai penulis, sebagai wartawan. Jadi dari 67 begitu saya lulus SD, saya masuk di Tsanawiyah Manaratul Islam di Gandaria Selatan sampai Aliyah tahun 79. Dari Aliyah itu saya karena memang punya minat besar di dunia tulis-menulis, saya diberi kepercayaan sama kepala sekolah untuk mengelola majalah dinding pada saat itu. Jadi disitulah saya berlatih menulis puisi, menulis cerita-cerita pendek dan lain-lain sebagainya. Tahun 79 saya lulus dari Aliyah. Kemudian saya karena memang ingin jadi wartawan, saya akhirnya mendaftar di STP, Sekolah Tinggi Publisistik waktu itu, di Gondang Dia Lama. Tapi saya cuma kuliah cuma satu semester karena pada saat itu karena emang udah mulai banyak berkecimpung di dunia wartawanan. Dan saya ingat almarhum Arswendo Atmowiloto bilang, Abah, kamu mau kuliah lagi? Saya bilang mau Mas. Kata Mas Wendo, kamu kuliah mau jadi apa? Mau jadi wartawan. Sekarang udah jadi wartawan belum? Udah. Ya udah, ngapain kuliah? Nah, itu yang membuat saya akhirnya ya udah, iya juga sih. Jadi akhirnya saya berhenti kuliah. Nah, pada tahun 84 itu sebentar, saya sedikit mundur ya. Saya ini lebih berminat ke jurnalistik, tapi jurnalistik olahraga. Nah, saya nggak suka dengan jurnalistik yang lain-lain seperti kriminal, terutama karena di situ kita bergaul dengan ibaratnya dengan para penjahat, pembunuh dan sebagainya gitu. Nah, saya nggak suka, saya lebih suka olahraga. Di olahraga juga saya melihat peluang untuk kita bisa banyak keluar negeri gitu. Nah, pada tahun 84 ketika tabloid bola diterbitkan, disisipkan di Kompas itu, nah saya ikut berjuang. Tapi sebelumnya saya bersama budayawan Radar Pancadahana, bersama dengan beberapa teman lain, Samsudin Nur Munadi almarhum, kita bergabung bersama para remaja saat itu di Koma, koran remaja majalah Hai. Nah, dari majalah Hai itu kita setiap hari dilatih. Di situ ada Mas Arswendo, ada Ardus M. Sawega yang wartawan Kompas yang sekarang, dulu waktu itu, kemudian dia jadi koresponden di Solo. Nah, belajar banyak dari mereka. Nah, pada tahun 84 ketika ketika Kompas bikin tabloid bola, nah saya memberanikan diri bertemu dengan Mas Sumohadi Marsis almarhum untuk bisa bantu. Nah, Mas Sumo memberi saya kesempatan pada tahun 84 ya, Mas Sumo memberi saya kesempatan untuk menulis. Nah, saya masih ingat waktu itu ada Olimpiade di Los Angeles tahun 1984. Nah, saya tulisan saya yang pertama waktu itu profil 3
lifter Indonesia, atlet angkat besi Indonesia dibuat satu halaman. Waktu itu masih dibikin penulisnya Abdul Syakur, itu nama asli saya. Kemudian saya bilang sama Mas Sumo, Mas jangan Abdul Syakur, saya nggak enak sama Mas Arswendo. Akhirnya Mas Sumo berinisiatif mengganti nama saya menjadi Aba. Waktu saya tanya, kenapa Aba Mas? Dia bilang, ya Aba itu anak Betawi asli. Ya udah, jadi itulah. Jadi Mas Sumo Hadi Marsis itu almarhum yang memberi saya nama Aba yang saya pakai sampai sekarang. Nah, banyak di tabloid bola saya tentu banyak belajar ya dari tabloid bola. Kita bisa keluar negeri, bisa kemana-mana melalui olahraga. Saya bisa meliput Olimpiade di Barcelona tahun 92, saya bisa meliput Asian Games di Beijing tahun 90. Dari SEA Games kita selalu dikirim karena sampai pada tahun 98 dunia jurnalistik koran atau print media itu kan masih berjaya. Kita bisa kemana-mana, kalaupun misalnya kantor tidak membiayai pun kadang-kadang induk organisasi olahraga atau KONI ini mengajak wartawan. Nggak kayak sekarang gitu, nggak ada satupun baik KONI maupun induk organisasi olahraga yang bersedia mengeluarkan biaya untuk wartawan ikut ke luar negeri. Nah, di olahraga ini pada saat itu selain dari kantor kita dibiayain, dari induk-induk organisasi juga kita bisa mendapat kesempatan. Nah, saya meliput SEA Games pertama itu pada tahun 1985 di Bangkok ketika Indonesia kali pertama kalah waktu itu. Sampai 87 saya ikut juga meliput SEA Games tahun 89 saya meliput SEA Games, tahun 91 saya meliput SEA Games, 93 di Singapura saya pikir udah bosan juga meliput SEA Games gitu. Dari SEA Games kemudian kita, kalau dari olahraga ini saya bahkan udah boleh ya lumayan lah pengalaman udah sampai di mana, sampai Toronto Kanada, sampai bertemu dengan Magic Johnson di Los Angeles, ke Beijing sampai 3 kali, termasuk terakhir saya liput Olimpiade terakhir di Beijing 2008 saya liput Olimpiade di Beijing. Tapi 2008 ini saya pada tahun 94 saya keluar dari tabloid bola, kemudian kita bergabung di Media Go waktu itu bersama beberapa teman yang mengajak saya untuk bergabung di Go, di Media Go disebutnya. Nah, saat itulah saya bisa meliput kejuaraan dunia bola basket di Toronto, Kanada, bisa bersama Mas Sumo. Waktu itu Mas Sumo juga meliput ke Toronto dan kami bisa sama-sama ke Air Terjun Niagara, jadi ke CN Tower di Kanada. Ya banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari dunia olahraga, dan saya bersyukur bisa menjadi wartawan olahraga karena memang sejak awal keinginan saya tuh bisa keluar negeri melalui liputan olahraga. Kalau liputan kriminal ibaratnya kapan bisa kita keluar negeri kan gitu. Nah, pada tahun 1998 2012 saya di Go ditutup 2012. Saya vakum 2002 tahun, 2014 saya bergabung dengan Pak Atal Haji Atal Depari, Ketua PWI saat ini, di sportanews.com. Jadi
di olahraga juga. Sampai sekarang saya masih aktif di sporttimenews.com, masih tetap di olahraga. Dari 2014 ya udah cukup lama, alhamdulillah kita masih bertahan, membaca cukup banyak, walaupun memang lebih sulit persaingan karena di online ini kan detik per detik gitu kegiatan olahraga di Indonesia siang, di luar negeri olahraga main, karena di luar negeri kan kayak di Amerika gitu perbedaan waktu ada yang 12 jam, ada yang 14 jam, sehingga ibaratnya kalau dunia olahraga itu nggak ada tidurnya. Jadi pagi-pagi kita bangun tidur, udah mesti cek berita tinju di luar negeri atau berita-berita olahraga yang lainnya. Yaitu cuman kalau itu pengalaman saya di olahraga pada saat itu, yang saya lihat memang sekarang tidak dialami wartawan-wartawan yang sekarang. Wartawan sekarang ini kan umumnya di media online, mereka copy paste berita, persaingan sedikit, mereka jarang punya kesempatan ke luar negeri, kecuali mungkin ya untuk media-media online besar gitu. Kalau media-media online kecil ya mana mungkin gitu. Ibaratnya sekarang ini masa kejayaan wartawan olahraga nih udah selesai tak, sampai tahun 1998 ya kalau nggak salah, sampai 2012 lah, sampai 2012 ini, sampai tahun 2000 kemarin wartawan-wartawan termasuk wartawan olahraga memang udah, wartawan-wartawan media cetak maksud saya, udah makin terpinggirkan, sehingga mereka sekarang, bahkan sekarang ini ironisnya wartawan itu dituntut menjadi konten kreator. Jadi mereka ya sebagai konten kreator ya dipaksa untuk membuat berita yang benar-benar dianggap diinginkan pembaca gitu. Mau judulnya nyeleneh, mau isinya nggak sesuai dengan judul. Nah ini yang di dunia pers tulis menulis yang begini mah udah pasti haram lah gitu. Nggak, ya judul ya paling nggak dia harus substansi judul itu harus terangkum ada dalam body berita, nggak hanya permainan kata gitu. Nah ini yang memang disayangkan, tapi memang zaman berubah, tuntutan zaman seperti itu ya mau bilang apa.
aku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan. Assalamualaikum ya. Cut. Wih, di dalam banget itu bahasan. Udah kedapetan. Ya. Mengenai. Ya, jangan begitu. Sejak kecil cita-cita saya emang. Jangan-jangan pakai jangan. Lalu. Cut. Mantep.